Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Salam kopi tanpa gula. Oke, kali ini kita akan melakukan perawatan bonsai kelapa kesayangan kita, teman-teman. Yang sudah mulai pecah daun, daun menua, dan kita akan sekalian melihat program akarnya. Apakah sudah mulai tumbuh apa belum dengan menggunakan moss ini. Konon moss ini sangat bagus digunakan untuk pertumbuhan akar ya. Sekalian kita melakukan penyayatan. Seperti biasa, pisau yang saya gunakan ini dia teman-teman. Ini adalah rakitan dari pulpen ya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah pulpen bekas. Jadi isinya saya buang, lalu saya beli mata pisau seperti ini. Dan ini sangat tajam. Nah, jika ketajamannya sudah berkurang, tinggal diasah seperti ini. Jadi gampang sekali. Tidak perlu sering-sering beli, teman-teman. Daripada teman-teman menggunakan cutter, bagus sih, cuman untuk bagian terdalam itu teman-teman agak susah. Tinggal diasah sedikit seperti ini, pisau kita akan kembali tajam. Jika tidak ingin mengasah, tinggal ganti yang baru. Gampang teman-teman. Seperti ini. Jadi ini dari bambu teman-teman dan dibuat bulat agar dia bisa masuk ke dalam. Nah, tinggal masukkan seperti ini. Jadi gampang sekali teman-teman jika ingin buat seperti ini. Nah, ini sudah tajam dan kita akan langsung proses penyayatan dan perawatan. Jadi ini usianya sudah hampir 1,5 tahun teman-teman. Tapi karena kita mempertahankan dedaunan yang kering-kering dan dari daun pertama, jadi pertumbuhannya sedikit lambat untuk proses pecah daun. Nah, untuk di bagian akar, saya melakukan pemrograman juga. Kita lihat bagian akarnya dulu ya. Untuk penyayatan setelah ini, untuk perawatan. Jadi ini arnet teman-teman, pembungkus rambut itu, biar berwarna hitam juga. Tapi kalau teman-teman pengen menggunakan kawat bisa. Tapi lumutnya ini lepas dia. Coba kita lihat dulu bagaimana perkembangan dari akar yang kita program. Apakah ada tanda-tanda pertumbuhan? Mentok segitu saja. Nah, ini moss atau akar dari pakis sarang burung, teman-teman. Wow. Nah. Nah, bisa dilihat akarnya ada yang tumbuh teman-teman. Ada akar baru yang tumbuh dari moss itu. Ini dia. Sebelumnya ini sangat-sangat kering, hampir tidak ada pertumbuhan. Namun setelah kita bungkus dengan moss, halo, dia menjadi tumbuh. Oke, berarti moss adalah salah satu jawaban selain kain basah untuk menumbuhkan akar. Nah, walaupun kalau menurut saya ini sangat sulit pertumbuhannya, teman-teman, tapi karena dia dalam kondisi yang lembab dan cukup
air dia mampu tumbuh lagi. Nah, jadi kita tinggal menumbuhkan sampai ke bawah agar akar sampai ke media. Nah, ini medianya banyak yang jatuh. Wih, teman-teman asing nih. Banyak yang jatuh, teman-teman. Karena lumutnya kurang bagus menempel. Nanti kita akan ulang tanam lumut. Yang lainnya tidak ada tanda-tanda pertumbuhan akar. Hanya itu saja. Sisanya masih akar-akar yang dulu. Nah, jadi kita akan fokus pada pertumbuhan akar ini saja, teman-teman. Ya. Oke, untuk perawatan daun kita akan langsung melakukan penyayatan. Jadi ini wajib teman-teman lakukan untuk mendapatkan daun yang tetap kecil. Nah, penyayatan dilakukan pada kita sebut dengan tapis. Nah, ini dia disana. Ini. Yuk kita perhatikan lebih dekat, teman. Nah, ini dia, kalau teman-teman melihat sudah tinggi seperti ini. Nah, jadi daun tidak akan bisa turun ya. Jadi harus dilakukan penyayatan. Jadi inilah cara satu-satunya untuk menjaga daun tetap kecil. Itu penyayatan. Nah, tentunya dengan pisau yang kecil seperti ini, teman-teman akan gampang. Jadi wajib nih teman-teman, sekali lagi saya bilang wajib, kalau tidak teman-teman bersihkan atau sayat, ini otomatis daunnya akan tinggi. Nah, jadi jika daunnya sudah tinggi, teman-teman harus mengulang lagi untuk program daun yang cukup lama. Jadi berhati-hati saat melakukan penyayatan ini karena jika terlalu keras menarik bisa patah, teman-teman. Jika sudah, tunasnya bisa dipelintir dan daun bisa dilekuk-lekukkan. Otomatis daun yang ini yang sebelumnya seperti ini tinggi, dia kita bisa lekukkan. Nah, seperti ini teman-teman. Terus saja seperti itu. Pijat-pijat.
mati inilah jadinya. Dia akan kemper ke samping. Tidak tinggi lagi ya. Dia akan melengkung ke bawah, tidak ke atas, teman-teman. Jadi caranya sangat mudah. Yang penting ditekuni dan dinikmati. Nah, kalau ini daunnya memang dilakukan perawatan yang cukup bagus, jadi dia sangat hijau dan segar. Kalau bisa disemprot dengan micin seminggu sekali, itu akan membuat daun ini lebih segar dan berwarna mengkilap, teman-teman. Dan bisa juga disemprot dengan air nasi basi agar mencegah dimakan ulat serta kutu putih, atau bisa gunakan pupuk kimia jika teman-teman ingin simple ya. Kalau saya sih senang yang organik. Oke, sekian saja video perawatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Salam kopi tanpa gula.